Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini HP Ratna kedatangan paket HP, sebuah HP pengganti yang kemarin gagal dan saya sudah mengajukan refund ke resellernya. Nah, ini paketnya. Dan ini juga nanti buat bukti untuk ke Shopee-nya. Kita buka paketnya. Yang kemarin S21 ini ada lengan ini, nanti kita scan. Ini HP-nya. Bentuknya seperti ini. Pasti ini baterainya bisa dicopot ya. Ini HP-nya. Kita buka dulu dalamnya apa aja ini. Ini handset. Handsetnya nggak perlu kita buka ya. Ini kabelnya, kabel datanya. Belum type C ya, masih biasa. Chargernya seperti ini. Ini kok berapa power dasarnya kelihatan. Oh iya, baterainya tuh. Baterainya lithium 4,2 voltase. Ada showcase. Dan ada buku panduan. Ini cari sudut yang ada sobekannya. Modelnya P50 Pro. Bentuknya seperti ini. Ini pengganti yang kemarin. Tampilannya seperti ini guys. Kita coba lihat pengaturannya. RAM di sini 12 GB. Ini udah terpasang tempered glassnya. Udah terpasang ya tempered glassnya. Ini RAM 12 GB, ROM 512 GB. Nah, menunya seperti ini. Tadi kita udah lihat settingannya. Di deskripsinya tertulis ini versi 10 ya. Tapi di sini belum terbuka, nanti saya buka. 512 GB, tersisa 510 GB. Nah, nanti saya cek pakai aplikasi yang aslinya berapa. Tapi di sini tentang ponsel ya, baterai juga tidak disebutkan baterai berapa gitu. Coba cek kamera. Ini hasil dari kameranya. Lumayan juga. Ini belum di-set, masih asli. Kita cek ke tulisannya.
lumayan kameranya. Kita coba lagi apa ya? Kita coba YouTube. Biasanya kalau di HP-HP gini YouTube-nya nggak jalan. Suaranya mantap. Berarti YouTube-nya bisa dipakai. Yang kemarin yang saya beli yang di Rifon itu YouTube-nya tidak bisa dipakai, tidak bisa nonton YouTube. Jadi aplikasinya udah ada, WhatsApp, ada Facebook, tapi Facebook-nya kayaknya Facebook Lite. Ada fingerprint, ada face unlock, WA juga ada, tinggal pakai nih. Nah, ini para sahabat YouTuber semua, kemarin saya refon HP, karena beli HP ternyata tidak bisa dipakai memutar YouTube. Saya refund, mengajukan klaim pengajuan pengembalian, dan ternyata saya di HP-nya tidak dikembali, dan saya dikasih voucher dengan nilai berapa untuk ditukar dengan HP ini. Jadi HP ini termasuk murah banget, karena saya udah dikasih vouchernya berapa ya, hampir 400.000 dikasih voucher untuk beli HP ini. Cuman di sini Chrome belum ada ya. Coba kita cobain ke Google Play, tapi harus masukin dulu akun ya. Nanti kalau sudah saya masukin akun, ini jaringannya. Nah, para sobat YouTube semua, ini HP kalau dengan yang kemarin jauh banget ya, mendingan ini. Harganya hampir sama, pokoknya di bawah 1 juta, dan ini bisa dipakai. Kalau kemarin saya gagal, HP tidak bisa dipakai, nge-YouTube tidak bisa, ngedownload juga lama banget. Tapi ini saya cobain ngedownload, dan nanti saya videokan ininya apa, hasil downloadnya dan informasinya. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ini model HP-nya seperti ini. Warnanya ada berapa warna ya? Ada 3 warna. Ada biru, oranye, hitam. Bukan biru, abu. Abu, ada warna abu, oranye, hitam. Jadi dibandingkan sama yang kemarin yang S21 itu jauh lebih baik ini. Tapi ininya kamera kita, ini V50 Pro. Ini judulnya di deskripsinya V50 Pro, dan di deskripsi ini baterainya 5000 mAh, dan kameranya 48 sama 24. Tapi kenyataannya nggak tahu, nanti saya pakai aplikasi saya cek ke keasliannya ini HP. Tapi kayak rasanya tidak akan asli ya, karena ini HP kaleng-kaleng lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.